Pak, ini dari tahun berapa setruk dia? Kata ibu tadi dari usia 50-an. Iya, 55, 56 kan. Sekarang usia? 85. Ya kurang lebih 30 tahun setruk. Yang kanan. Bisa ngomong nggak masih? Bisa, ya kayak itu. Kayak sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih bagus organnya. Masih. Lurus kakinya. Dia sakitnya 35 tahun. Jadi bukan waktu yang sebentar. Itu juga challenge buat saya. Gimana kita untuk menangani pasien yang udah kasusnya menaun banget. Itu challenge pertama ketika saya ketemu pasien si kakek ini. Ini pada akhirnya bukan stroke, Parkinson. Parkinson namanya. Kalau laki-laki, kalau perempuan yang kena Parkinsonwati. Tahan dulu. Ini buat ngomongnya. Aduh. Ketika proses pengobatan si kakek itu berlangsung tadi, salah satu putranya itu kan sempat video call dengan cucunya yang kerja di Jakarta. Mungkin untuk memberikan dukungan moral terhadap si kakek kalau ada cucunya yang juga memberikan semangat. Ngapain dong kakeknya kita rawat, ngapain? Kakekmu ini, Dek. Coba. Parah nih cucu. Doain kakeknya mudah-mudahan sembuh. Ngapain ini kakekmu dirawat? Tahan kek? Gak boleh, tangan. Kakek diem. Iya, iya, iya. Tahan. Satu lagi nek. Bonus kek. Tekuk. Terus, tendang, lagi, keras, lagi, dua lagi, satu lagi, yang kiri, lebih bagus ini. Nah, ini kan susah ngomong. Nah, terkadang kan orang minta, mas gimana sih caranya kalau ada keluarga saya itu yang susah ngomong, cadel nggak bisa R atau ngomongnya nggak jelas. Titiknya sebenarnya gampang, ini titik pita suara. Nih. Aduh. Sik, kek. Satu lagi, kek. Bonus satu. Aduh. Kek, R. R. Lapar. Lapar. Ular. Ular. Melingkar-lingkar. Melingkar-lingkar. Bagus, kan? Kalau ahlinya, oke. Okay. Kalau nggak ahlinya, ojok macem-macem. Bisanya ular, ulal nanti. Satu lagi. Suster. Cantik. Cantik. Oh, apalagi suster cantik, pinter sekali ini ya. Aduh. Habis ini Mas Angga lihat jalannya ke depan. Ngelihat kasusnya kan memang lama, tapi tidak begitu parah setelah kita terapi, pita suaranya kita totok, si kakek udah mulai bisa belajar berbicara. Mas Angga lihat jalannya ya. Berdiri. Pak, tolong pegangin dulu. Berat soalnya. Jalan ya. Terus, jalan gak? Terus, sana ke depan. Terus kayak, terus. Wih, gaya nerek.